lu tengah aturan, jadi belakang. Aturan gue sweepernya. Oh iya ya, kamu ya si paling anak touring deh. Tahu nggak nama motor gue siapa? Namanya Blessing ya. Blessing. Iya Blessing ya. Berkah tapi bahasa Inggris Blessing. Yoi. Alhamdulillah, mudah berkah. Berarti kalau dipanggil itu sing. Bagus ya. Lu udah pernah lihat moge bu? Ini moge nih. Oke okay, guys. Nah udah. Wih Bapak Ones. Oke okay, guys. Udah konek ya. Gabut nih. Nemenin beliau bukan sembarang beliau. Ini Jody nih. Iya. Halo. Jody. Terkena. Wih terkena. Kenapa? Ayo boleh. Ayo. Ketemu temen ini. Wih artis banget. Gua mau. Enggak nemenin itu. Iya. Ayo gimana? Tanyain gue dong. Lu tau Ones enggak? Lu tau Ones nggak? Tanya. Nih nemenin motovlogger dari Banjarmasin, tau nggak lu? Ones. Hah? Oh, tau kenalnya Jakarta doang, Nes. Ini kenalpotnya kagak sop. Gua pikir nyampe. Ini. Iya. Emang berisik banget, Nes. Gua heran deh sama orang-orang yang kena suka kenalpot berisik tuh. Biar apa? Kencang juga enggak. Ya enggak apa, enggak tahu Bang Haikal ini, mohonnya Bang Haikal. Tapi bagus kok. Ya, cantik ya. Kayak lebih premium gitu. Anjay. Cari makan. Cari makan dulu. Oke guys, kita hari ini mau cari makan dulu sama Isbat sama Jody ya. Mantap. Iya. Aduh. Gimana? Tapi motor vlog lu pas di Jakarta sih komedi ya, Nes ya. Kenapa? Iya, orang mah baru datang tuh kayak jalan-jalannya tuh ini gitu pakai kendaraan umum atau gimana, langsung pakai moge. Ya gimana? Langsung pakai moge. Ini kita bertiga guys, ada gua, ada Bapak Ones, sama Bapak Isbat di depan. Hari ini panas ya, Alhamdulillah ya. Tapi tadi di daerah basecamp gua tuh hujan. Jadi guys, bagi kalian yang gak punya senan ya, mau intercoman di jalan, pakai Discord. Itu cukup banget sumpah. Cukup. Cukup menguras kuota. Bat, gak usah nyalip-nyalip, bat, sakalma itu buset. Gua kagak biasa. Motor lu kan enak, Nes. Bat, ntar Senayan City kan? Sensi kan ntar mau ke Minggu. Kalau nggak hujan. Mau Senayan? Nanti, hari Minggu. Hari Minggu? Iya. Malam ini, kalau malam ini Senayan, malam ini. Iya, boleh. Berkabar aja. Iya. Enak banget suaranya, Masya Allah, Alhamdulillah. Gila. Rezeki. Coba depan, Nes. Oh, lu tengah aturan jadi belakang. Aturan gue sweepernya. Oh iya ya, kamu ya si paling anak touring deh. Jadi ya teman-teman. Gue baru nggak lagi tas lu Dennis juga lagi. Ah, lu kagak aja ngomong. Buset, berisik juga ya knalpotnya. Makanya. Jadi guys, Jody ini dia touringnya itu pakai itu kan, pakai Ducati, nggak tanggung-tanggung, buset. Orang-orang Ducati buat dipajang, riding pendek, dia touring, buset. Ya sayang, udah punya motor mahal nggak dipakai. Nah itu dia prinsipnya ya, Jody itu. Anjay, gila. Udah beli holder HP, HP-nya nggak ditaro. Kan ngikutin kalian. Oh iya. Gak biasa banget nyalip kayak gini. Training dulu. Ini di mana ini? Ini kita mau ke arah Kemanggisan. Oh Kemanggisan. Oh ngekos di arah sini kayaknya enak deh. Banyak kosan di sini. Soalnya kan dekat kampus. Gue sama Bini ntar ngekos. Mau coba dari yang biasa-biasa aja dulu. Ya yang penting mah motor lu aman.
masuk angin ya orang. Ya Allah, gue belum makan. Gue demam juga, Jod. Iya kan, udah demam, belum makan. Yang penting knalpot pasang. Iya. Yang penting knalpot pasang. Eh Jod, lu pernah jemput gue di sini kan? Di yang sana, bukan di sini. Ke yang di sana, wow. Oh. Bagus tuh, Nes. Jod, astagfirullahaladzim. Enggak. Gue gak mau lihat. Udah punya istri. Oh, udah punya istri. Alhamdulillah. Oh, bebek kalian di sini. Diteduh. Tahu aja lu, gue suka bebek goreng. Lihatlah ini. Anak Banjarmasin merantau ke Jakarta, beli motor dari Bandung. Bandung apa Sukabumi? Langsung ganti knalpot, beli aparel. Bapak Ones ini memang menginspirasi banyak orang. Aman? Maksud motor gue dipanas. Di sini teduh nggak sih? Gak apa-apa. Yaudah, Jat, masuk aja duluan gue. Gue mau teduhin motor dulu. Sebelah situ aja tuh. Tayang motor barunya kepanasan, mau dipindahin lagi. Yuk, sini yuk. Sama motor aja sayang gue. Sama motornya sayang, gimana sama bini ya? Gila. Gue sayang banget. Parah. Eh, lu pasangin tank pad biar gak lecet tanki lu, kena resleting apa. Iya, ntar. Berapaan sih tank pad R6 tuh? Ya murah aja lah, yang 50 ribuan aja. 50 ribu. Yaudah yuk makan yuk, let's go. Gila tuh. Ih, pipa doang itu. Alhamdulillah. Mau duduk di mana? Di AC aja. Di AC. Okay guys, be right back. We'll be back. Udah kenyang, kita udah makan. Sekarang ini mau kemana? Mau nyuci motor katanya. Cuci motor ya? Iya, enak banget bunyi Ducati. Keras banget suaranya. Kita kemana? Kanan ya? Jalan-jalan sore nih guys. Nemenin Bapak Ones nih guys. Gila, motor baru keren banget guys. Alhamdulillah. Awas, yeah. Orang jauh melewat. Gila ya, R6 lebar, berlebar anjir. Offside R6, oh, lebar. 600cc, lebar bet. Sore-sore di daerah sini gitu kan. Jarang banget loh gue nge-vlog daerah sini tuh. Kenapa ya, Bang? Kenapa tuh? Karena jauh. Oh. Gue tuh kalau riding jauh lebih mau kalau kayak touring gitu. Tapi kalau dalam kota gue mikir dua kali sih. Cuma karena ada Bapak Ones gitu kan. Aduh, gila sih gue mah bela-belain datang gue mah. Masya Allah. Guys, doain gue di tempat nikah dan banyak rezeki guys, amin. Amin. Gua gak ngisi, gua udah full kok. Monggo yang mau ngisi. Ih, Diana cakep banget. Cuma kotor aja tadi becek. Kenapa lu kasih nama Diana? Nama Diana tuh menurut gua indah aja gitu. Diana, kayak Ratu Elizabeth dulu kan Diana juga. Bukan nama pacar ya? Bukan, gak pernah gua kayak gitu-gitu. Anaknya lurus banget, kayak Ones lah, 11-12. Anjay, gila R6. Aduh, gua ngeliat R6 inget Rexy anjir. Tau gak nama motor gue siapa? Namanya Blessing ya? Blessing kah? Iya, Blessing ya. Berkah tapi bahasa Inggris, Blessing. Yoi. Alhamdulillah, mudah berkah. Berarti kalau dipanggil gitu, sing-sing. Sing-sing. Berapa ya? Biasanya berapa ya orang ngisi ya? 100 ribu deh. 10 ribu lah. 10 ribu. Di sini bisa Qris. Bisa Qris, bisa Kris, bisa Kiris. Orang Banjarmasin saya, Bang. Iya ini, mau nge-vlog ceritanya di Jakarta. Iya, doain semoga saya sukses ya. Cie, nge-vlog nih. Anu, Om udah punya istri? Semoga semoga cepat menikah, amin. Oh, kirain semoga punya istri kedua lagi. Aku satwa enak banget, kenapa jadi enak ya aku satwa nih? Enak, Nes, dijilat.
Aduh, emang gak pernah bener kalau ngomong sama Jody, beneran gak? Kemana-mana. Kita putar balik ya? Tes, 1, 2. Cek, 1, 2, 3. Masuk. Okay. Masuk. Untung ada Discord ya? Iya, kalau Discord tuh kayak delay gitu. Iya, emang delay dia. Daerah sini memang ya, tuh lihat tuh. Bingung ini berapa arah sih? Sebelah kiri ini. Eh, udah nyampe. Oh iya. Ih, bagus banget tempatnya. Apa namanya nih? Oh, ini tempat motor-motor mahal gitu ya. Oh, ada Bapak Moge Dion. Gua kagak kenal, lu banyak kenalan. Halo, Pak E. Sehat? Hah? Keliling-keliling aja. Nih nemenin teman. Mana tuh? Nih. Ngeri banget motor. Cakep sih. Bagus ya. Lu udah pernah lihat Moge belum? Ini Moge nih. Ini Moge. Itu juga tuh. Motor lu kan R15. Iya. Ini aduh, nih. Kesian. Ini baru R6 nih. Oh iya, punya gue R15 nih, baru R6. Iya. Ya. R15 bor apa? Iya. Ini motor apa? Ini Ducati. Itu Ducati. Oh, Ducati semua. Iya, stok itu Ducati. Itu Ducati tuh. Okay guys, be right back. Iya, gue pikir kan bilang mau nyuci kan. Oh, nyuci. Kok ada dealer motor? Kok ini ada motor? Gue pernah lihat BMW gitu kan. Ya udah nih guys, showroom The Bike Brothers. Cari Moge kesini juga bisa. Cabut ya, Pak ya. Cabut ya. Sampai ketemu lagi. Sip. Wih, motor baru. Om Marcel, cabut ya. Ah, gak bisa lama-lama kita. Dennis ya. Aman. Ini guys, Showcar Garage. Mana tahu ada mobil kalian yang pengen di detailing. Detailing kan ya, bisa juga kan detailing. Dangdutan. Biar gak boring karena pasti macet ini. Cabut ya. Ya. Om Marcel ya, siap. Bat, cabut. Dah, yuk. Oke guys, nge-vlog lagi kita, moto-vlogan. Gua senang sih bisa ketemu Ones ya kan. Dia bilang mau pindah ke Jakarta, mau mencoba stay di Jakarta. Ya, gua bilang sih go for it lah. Semoga dia karirnya mana tahu kan bisa lebih maju di Jakarta gitu kan, karena dia mau fokus motovlog juga katanya. Wah. Oh, R15V3. Kalau ketemu temen jauh tuh, kalau ketemu tuh rasanya ya kita catching up kabar gitu kan. Gimana kabar segala macam. Gua baru tahu juga sih Ones sudah married, Cuk. Ya paling ini gua sambil jalan aja guys, menuju jalan balik aja lah, karena hari ini tuh hari Jumat. Jadi gue putusin untuk ini aja lah, sambil jalan-jalan night ride kemacetan. Kalau jam-jam segini pasti macet. Sambil bercerita-cerita tentang permotovlogan. Meskipun itu saat bertemu, ku yakin kau tak ingat aku saat bangun esok pagi. Cabe cikiwir. Tapi sebenarnya kalau gue ya, gue sih jiwanya kalau emang menurut gue bagus ya bagus aja gitu. Dan paling segitu aja guys untuk vlog kali ini. Semoga kalian enjoy nontonnya. Kalau begitu gue akhirin. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Cek juga channelnya Bapak Ones Motovlog ya kan. Jadi ya, kalau begitu sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Peace.